mendapatkan kepuasan sejati. Yesaya 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mengapa orang rela mengonsumsi sat-sat adiktif seperti narkoba, sabu-sabu, dan jenis-jenis psikotropika lainnya? Mengapa? Orang mencari ketenangan. Orang berusaha untuk melupakan tekanan masalah dan kesulitan yang kian menekan sehingga menimbulkan stres dan terus meningkat menjadi depresi. Namun, yang terjadi setelah orang menelan pil adiktif itu perlahan tapi pasti orang akan semakin terpuruk secara tubuh, roh, dan jiwa dan akan terus terperosok, terperosok ke dalam jurang malapetaka. Kenikmatan dunia yang dijanjikannya hanyalah kenikmatan Fata Morgana. Namun Tuhan Yesus memanggil dengan firmannya. Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hatimu dan hatiku akan lega ketika kita menanggapi firman Tuhan. Hati kita akan damai ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita akan puas ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hasrat hati kita dengan tuntas dan sempurna. Amin.